Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Anda bersama saya dengan Ida Nur Haris di Ide Ida bersama podcast Rakyat Sulsel. Nah, kemarin kita udah bincang-bincang dengan seorang perempuan hebat dari industri galangan kapal, Ibu Diana Rosa, kalau pemirsa masih ingat ya. Nah, mungkin saya nggak tahu nih ada hubungannya dengan bulan Desember menghadapi Hari Ibu atau enggak. Tetapi tentunya tidak ada yang kebetulan. Dan tamu kita kali ini juga seorang perempuan. Siapa dia? Pasti gak ada yang gak kenal lah, The First Lady of Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail. Assalamualaikum Ibu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tak? Alhamdulillah, baik Ibu Ida. Oke, okay. Ini saya pengen jujur sama pemirsa, saya dalam beberapa hari ini ketemu Ibu Indira itu 3 kali dalam waktu 2 hari. Pertama kemarin malam ngobrol dari jam 8 sampai jam setengah 11 malam, itu pun kalau saya nggak ngelihat beliau ngantuk kayaknya saya nggak pulang-pulang. Kemudian yang kedua, memfollow up apa yang kami diskusikan tuh saking serunya tuh ya, ide-ide ngalir, kemudian dapat sambutan yang luar biasa positif dari Ibu. Kemudian ditindaklanjuti tadi pagi bersama seorang coach kondang juga nanti akan menjadi tamu podcast kita nantinya, Mbak Oci. Dan sekarang lagi ketemu. Dalam satu harian ini Ibu tuh ngelihat saya, muka saya itu mungkin udah lebih dari berapa jam. Nggak bosan jiki Ibu. Karena kalau saya ditanya, saya sih semakin sering ketemu Ibu Indira ya semakin seneng lah, karena kan banyak sekali isu-isu hangat dan isu-isu strategis tentang bagaimana perempuan di Makassar, tentunya organisasi, keberadaan organisasi perempuan yang tadinya Bu Indira bilang gini, itu organisasi perempuan ya dak, kayaknya kerjanya cuman pelantikan, baju seragam, foto-foto. Nah, Anda yang jadi ketua organisasi perempuan nanti akan mendapatkan ajang langsung berdiskusi dengan Ibu Indira untuk kalian itu menyampaikan sebenarnya kalian selama ini ngapain aja sih sebagai organisasi perempuan, karena kalau saya porsinya udah selesai sama beliau. Jadi Ibu Indira udah tahu nih sampai setnya saya, ternyata mungkin selama ini beliau nggak tahu nih, ternyata kita banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat dan sebenarnya menopang fungsi dari pemerintah Kota Makassar khususnya. Saya cuman ingin tanggapan dari Ibu dari beberapa 3 pertemuan yang sangat intensif belakangan ini yang Ibu rasakan, dan pandangan Ibu itu bagaimana Bu Indira? Saya kira saya sebenarnya sangat bahagia sekali. Di Kota Makassar ini banyak sekali organisasi perempuan, dan seperti yang saya selalu katakan, kita tidak kekurangan perempuan-perempuan hebat di Kota Makassar ini. Apalagi sekarang banyak organisasinya. Tetapi tentu dengan adanya organisasi ini, harapan dari kami, kita bisa kompak, kita bisa bekerja bareng-bareng untuk bagaimana kita mengeroyok begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita. Dan kalau perempuan yang turun, insya Allah semua masalah selesai. Nah, tadi juga kita sudah bincang-bincang bagaimana kita mengarrange, bagaimana kita atur sebaik-baiknya supaya kekompakan ini, organisasi ini, kekompakannya, kebersamaannya dengan kalau kami dari PKK, saya juga selaku ketua Dekranasda, Bunda Paut juga Kota Makassar, kita berharap kita bisa lebih memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sumbangkan kepada tentunya masyarakat Kota Makassar. Jadi kita berharap bisa kolaborasi dengan sangat baik sehingga masalah-masalah itu paling tidak bisa kita kurangi lah. Karena setiap dari pengalaman kami, setiap kami turun begitu banyak hal, padahal kita tidak kekurangan tidak kekurangan ide, tidak kekurangan biasanya istilahnya saja yang bagus, tetapi penyelesaiannya belum maksimal. Nah,
dengan kita berkolaborasi, harapan saya itu bisa kita insya Allah tahun depan bisa jauh lebih baik. Barangkali kalau dari saya seperti begitu, sederhana saja. Ya, jadi jangan patah hati, jangan patah semangat. Akan ada nanti ajang kita saling memberi feedback, saling memberi insight, saling memberi masukan. Dan Ibu Indira akan banyak sekali mendengarkan dari para perempuan yang ingin berkontribusi terhadap program-program apa yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota bersama Ibu Indira. Ibu Indira ini kan udah ketua PKK, pasti itu by default. Kemudian ketua Dekra Nasda, ketua Bunda Paut, Makassar. Oke, Kota Makassar. Ada lagi Bu? Ketua basket. Basket. Basi. Ibu main basket? Enggak harus, harus. Tapi didaulat. Didaulat menjadi ketua Persatuan basket seluruh Indonesia untuk Kota Makassar. Ketua Persami juga. Oh, Persami. Sebentar. PKK, Dekra Nasda. Kita urut. PKK, Dekra Nasda, Persami. Persami. Ya. Perbasi. Persami itu apa? Persatuan. Persatuan Saudagar Muslimah Indonesia. Persatuan Saudagar Muslimah Indonesia. Kemudian Perbasi. Empat. Perbasi olahraga juga ikut. Ada lagi? Apa lagi ya? Banyak sih, lupa. Lupa. Tapi ternyata hanya empat loh yang melekat di hatinya Bu Indira. Jadi maaf-maaf aja ya kalau ada yang diketuain nama beliau dan tidak disebut. Sorry. Maaf. Mungkin nanti ingat kalau di akhir-akhir. Oke. Sebagai ketua Persatuan Basket. Ibu melihat kenyataan yang ada di Makassar sekarang ini, apa yang harus dilakukan? Kayaknya sekarang basket itu lagi manis-manisnya deh. Anak-anak semua ternyata banyak sekali yang latihan basket. Saya sendiri sebenarnya buta. Saya cuma tahu atlet-atlet internasional, Devin Booker, karena dia pacarnya Kendall Jenner. Itu gila aja loh. Itu Ibu Wali update. Itu saja. Terus dari pengurus Perbasi minta saya sudah, saya bilang jangan deh, saya enggak mengerti mengenai basket. Tapi Ibu, ayo Ibu gitu kan. Akhirnya okay, saya terima jadi ketua, akhirnya terpilih lah jadi ketua. Terus kemarin saya, itu sejak kapan Bu? Baru mau dilantik. Ya, jadi kemarin saya diminta ke ikut Porprov. Kita ke Sinjai nonton anak-anak basket. Saya sebenarnya apa-apaan nonton. Saya enggak pernah nonton kayak begini, langsung iya, gitu kan. Dia bilang, "Ibu mohon Ibu tinggal dulu. Saya tidak mau tahu, pokoknya harus dapat emas." Dan dapat. Alhamdulillah sapu rata Makassar sapu rata emasnya 4. Dapat semua. Juara satu iyalah. Makassar 4 emas itu dari basket? Basket aja, basket 4 emas. Jadi semangat. Saya udah mulai di situ tambah semangat. Jadi saya mengusulkan kepada pemerintah bahwa seperti yang kita lihat, sarana dan prasarana untuk olahraga kita belum terlalu maksimal. Jadi alangkah bagusnya kalau kita juga, kalau khusus basket kita punya lapangan basket, kalau khusus misalnya olahraga cabang olahraga lain, renang apa saja, tenis dan sebagainya. Iya nih, bicara renang saya ingat waktu masih SD masih sering berenang di Matuangin ya Bu, ada pelatihnya di situ. Kayaknya itu kalau ada bakalan pasti seneng, dan kita bisa menelurkan banyak sekali atlet-atlet dari Kota Makassar. Dan saya dengar-dengar juga softball, ya karena Pak Dani sendiri kan juga atlet softball. Jadi ya softball gak boleh kalah lah. Tapi basket tidak boleh kalah. Saya ketuanya. Kalau bapak basket gak boleh kalah. Kalau bapak softball gak boleh kalah. Ibu iya basket gak boleh kalah. Dan kemarin, ibu sudah membuktikan nih 4. Kemarin luar biasa sekali dengan fasilitas yang seadanya gitu. Renang itu target 18 dapat 29. Masya Allah. Kasian sekali atletnya. Jadi saya waktu pulang saya bilang sama bapak, aduh masa kita tidak punya sarana dan prasarana fasilitas untuk olahraga yang baik untuk warga Kota Makassar. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa kita wujud. Iya, kalau saya nggak pernah, kalau saya nggak salah dengar ya Bu, pernah ada yang kasih tahu saya, kalau saya nggak salah coach dari
softball, dia bilang itu ada programnya pemerintah Kota Makassar yang ingin satu anak satu jenis olahraga, apa betul seperti itu? Harusnya kita sudah sebenarnya sudah disosialisasikan, makanya semua harusnya berbahagia bahwa kalau punya keahlian satu saja cabang olahraga itu kan berarti sangat luar biasa sekali. Itu kita lihat juga semua atlet sih yang ikut prof kemarin itu sudah berusaha maksimal, dan kita berharap pantaslah Kota Makassar punya sarana yang lebih bagus lagi. Iya. Iya. Diharapkan itu. Nanti pemerintah, ini tugasnya dari pemerintah, ini jeritan hati yang paling dalam dari First Lady of Makassar, tolong. Tapi saya basket saja ya. Gitu, fokus di basket. Fokus di basket. Ya, mudah-mudahan nanti fasilitasnya semakin baik, karena kalau satu student satu sport satu jenis sport itu kan berarti harus didukung juga oleh fasilitas. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi, maka Makassar akan menjadi pabrik atlet nasional. Insya Allah ya, Bu. Bu Indira. Oke. Okay. Pokoknya kita bertekad harus punya, insya Allah. Iya. Okay. Semangat. Nah, kalau Ibu Indira sendiri olahraganya apa nih? Aduh, semuanya. Tadi aja baru dengar ponfit, ballistik, kita ponfit. Dengar pilates, kita pilates. Pokoknya apa saja. Ya nggak apa-apa. Sepeda. Iya. Dicoba-coba aja ya, yes. Dicoba-coba aja semua. Nanti di mana yang kerasan di situ ya. Yeah. Jadi yang suka pound fit nih, perempuan-perempuan di Makassar yang suka pound fit, tunggu aja kabar baiknya, lihat di Instagramnya saya atau di Instagramnya Bu Indira atau PKK atau Dekranasna, nanti akan kita launch program bersama perempuan yang pengen olahraga pound fit. Yang belum tahu ya di Google aja lah pound fit akan seperti apa modelnya. Oke, sekarang saya diberitahu ada bocoran nih, ada 3 program unggulan dari PKK Kota Makassar, yaitu Zero Stunting, kemudian juga ini yang imut-imut ini namanya Microgreen, ya. Nanti dengerin lebih lanjut dari Ibu Wali, tapi ini kita save sampai yang paling akhir dulu ya Bu ya. Kemudian juga ada lorong wisata. Nah, ini sekarang kita bicara tentang stunting nih Bu. Ada pergerakan nggak bahwa stunting itu jumlahnya berkurang dari tahun ke tahun selama Ibu memimpin PKK? Tadi juga saya baru ditelepon dari staff dari Ibu Gubernur. Kemarin mereka launching dapat CSR dari swasta kali ya, saya nggak tahu siapa yang kasih. Mereka akan membagi telur. Jadi dia menanyakan berapa jumlah stunting, baru aja saya tanyain berapa, tapi kalau angka penurunannya ada. Karena kalau khusus dari PKK, PKK sendiri melalui Pokja 4 itu sangat aktif turun ke masyarakat mensosialisasikan bagaimana kita supaya stunting itu bisa zero di Kota Makassar. Prosesnya ya turun mengedukasi, turun mengajar kepada terutama ibu-ibu bagaimana pada saat mulai kehamilan, bagaimana menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan kandungannya, makanan bergizi dan sebagainya, dengan harapan dan doa bahwa insya Allah anaknya yang lahir itu akan menjadi anak yang sehat dan sempurna. Nah, itu salah satu program dari Pokja 4. Terus dengan di PKK itu kan ada 4 Pokja, Pokja mengenai keagamaan, Pokja mengenai pendidikan, sandang pangan, kesehatan dan dokter. Yang stunting ini masuk ke Pokja 4 yang dokter, kesehatan. Dokter, kesehatan. Yang isinya dokter-dokter ya, semuanya. Dokter-dokter semuanya. Dan itu kan sudah target, sudah program nasional. Jadi kami wajib untuk tentunya bisa menyukseskan program itu, dan tentunya kita juga tidak sabar jangan sampai ada stunting. Jadi untuk masalah-masalah kesehatan menjadi perhatian yang sangat ini bagi kita. Itu penyebab stunting apa sih Bu? Itulah mungkin kalau hamil itu kan kita tidak tahu juga, nah, yang kita kandung kita berusaha memberi makanan gizi yang terbaik, terus ibu-ibunya juga tentunya harapannya jangan stres. Makanya tadi juga saya hadir di acara mengenai perkawinan dini, itu juga kita sampaikan bahwa kalau anak-anak kita menikah di usia yang belum sampai waktunya,
reproduksinya belum siap, kemungkinannya nanti mental tidak siap, reproduksi belum siap, takutnya nanti kalau dia hamil anaknya nanti bisa kurang gizi, yeah, dan ya kemungkinan stunting juga besar. Hmm. Jadi tentu kita harapkan bisa mengedukasi semua warga bahwa semua itu sudah melalui penelitian, tentunya sudah ada aturan-aturannya. Hmm. Nah, itu kita harapkan masyarakat bisa tahu hal-hal yang seperti itu. Jadi terkait gizi, yeah, kemudian juga kondisi psikis, yeah, mental dari seorang ibu, yeah, dan itu juga ada pengaruhnya jika pernikahan dini itu terjadi. Tadi Ibu Indira sebelum podcast menyampaikan ke saya bahwa, yeah, kriteria usia dini, menikah di usia dini itu udah bergeser. Dulu, yeah, di usia 16 tahun ya Bu? 16 tahun kalau untuk perempuan, laki-lakinya itu 19. Tapi tadi juga saya lihat ternyata sekarang usia perempuannya itu minimal dia 21 tahun, kalau prianya itu 25 tahun. Hmm. Jadi itu dianggap sudah siap, baik mungkin baik mental, lebih bisa organ reproduksi juga. Ya, itu juga penting. Organ reproduksinya sudah siap, sehingga kalau memasuki jenjang pernikahan, ya diharapkanlah dia juga barangkali lebih, sudah lebih matang, sudah lebih bisa menerima edukasi-edukasi bagaimana berumah tangga, bagaimana lebih dewasa lah. Ya, bagaimana, yes, menghadapi suami yang koro-koroan. Wow, suami yang koro-koroan misalnya. Ya. Apalagi kata orang, saya ngeri-ngeri sedap juga nih 2023. Tadi udah bahas juga sama Ibu Indira, tapi kata Ibu Indira, sudahlah, biar orang lain bilang resesi, yang penting kita harus terus optimis. Nah, mungkin pemirsa juga pengen dengar nih pandangan Ibu tentang 2023 yang bikin seluruh dunia itu cemas, gelisah, kayak kita berada di hutan belantara yang kita tidak tahu ini arahnya akan kemana 2023, karena konon kabarnya resesi besar-besaran. Meskipun ada yang bilang, wah Indonesia kan fine-fine aja. Yes. Terkait dengan climate change, yang pangan bersoal, panen gagal, kemudian energi juga. Pandangan Ibu? Ini kan kalau kita berbicara mengenai tahun depan, resesi dan sebagainya, kan bagusnya kalau kita ada persiapan, siap-siap. Tapi kita tentu berdoa itu tidak seseram itu. Tapi kan sudah di warning di mana-mana. Jadi kita berharap masyarakat juga lebih aware. Kita tidak pernah membayangkan kita masuk dalam situasi pandemi kemarin. Bagaimana ya porak-poranda juga enggak, tapi porak-poranda juga. Terus masalah akibat pandemi kemarin itu kan banyak kejadian, belum masalah anak-anak yang tidak mau sekolah, malas sekolah, keenakan di rumah, terus gimana orang tua anak-anak di rumah. Nah, ini kita udah dengar pandemi kemarin kan dengar-dengar gitu, tapi ini jelas-jelas disampaikan. Jadi kalau kami sendiri harus bersiap bahwa kalau misalnya pangan nanti susah, terus kita mau gimana dong? Apa substitute bahan makanannya? Biasanya kita makan beras, kalau beras susah diganti apa? Misalnya kalau kemarin kita PKK ada perlombaan untuk mengolah bahan makanan pengganti beras, pengganti nasi. Jadi itu ada kentang, ada umbi-umbian, ada macam-macam sayuran yang mesti kita kelola, dan kita berharap kita bagikan kepada masyarakat kita bahwa banyak alternatif kalau kita jauh-jauh hari mempelajarinya. Karena kalau ada pepatah kan bilang, sedia payung sebelum hujan, jangan sudah badai payungnya juga nggak ada. Jadi saya pun di rumah, saya sudah minta tolong sama anak-anak di rumah, benahi cepat kita punya, walaupun kecil, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Harapan kami juga di masyarakat sama seperti begitu. Nah sekarang, kalau dulu keluhannya tidak ada lahan, dulu kita ada vertical garden, ada tanam sayur-sayur di lorong, yang tidak punya halaman, alasannya kami tidak punya lahan. Nah sekarang ada simut. Iya, ada inovasi baru dari Pogja 3. Ini menjadi andalan nih.
Ya, ini yang namanya microgreen ya, Bu. Ya, microgreen. Sayur-sayuran bisa kita tanam dan kita bisa panen dalam waktu 14 hari. Katanya gizinya lebih banyak dibanding yang normal. Melalui penelitian yang tentunya sangat saintifik. Yeah. Ini kangkung atau apa, Bu? Kangkung, jenis kangkung. Ya, macam-macam sih sebenarnya. Ini juga dari kacang hijau kayaknya ini. Kedelai apa? Oke. Okay. Ya. Jadi semua bentuknya mini. Karena namanya mikro. Ya. Tetapi kandungan gizinya jauh lebih tinggi dibanding yang normal. Ya. Kemudian panennya juga hanya 14 hari. 14 hari sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Ini bisa jadi lalap, bisa jadi sayur, kan tinggal dipetik. Cuma ditaruh dihidangkan di meja atau ditaruh di meja, bisa juga jadi hiasan. Jadi sekarang kalau saya petik ini udah bisa dipanen, Bu? Bisa, sudah bisa dipanen. Oke, sekarang saya petik ini terus saya makan bisa? Bisa, atau harus cuci dulu? Dong. Oh, kalau saya sih walaupun bisa langsung dikonsumsi. Hampir saja. Oh, tapi jangan ragu. Ternyata ini ada juga nih. Nah, ini produk olahan dari ada salah satu lorong di Kecamatan Rapocini. Nah ini dia kreasikan ini, jadi sayur ini dijadikan puding dan ini alhamdulillah banyak juga yang senang. Dan sama dengan ini juga burgernya pakai sayur, biasanya kita pakai selada kan, ini dia pakai ini, jadi alhamdulillah bahagia juga. Ada inovasi dan kemauan dari ibu-ibu, oh bisa dijadikan gini ya. Oh, ini produk kalau menurut saya ini suatu terobosan yang sangat luar biasa dari timnya Ibu Indira ya. Fresh, healthy, organik. Udah gitu kan dia gizinya jauh lebih tinggi. Yes. Namanya superfood. Sekarang lagi didengung-dengungkan tuh, selain kelor. Mungkin kelor juga bisa dibuat kayak microgreen juga. Bisa. Semua jenis sayuran Bu. Bisa semestinya. Harusnya bisa karena ini kan wadahnya ini tanahnya juga sama tanah yang subur. Kita taruh di wadah seperti begini dan dia semuanya organik, no chemical, tidak pakai chemical. Nah, kemudian produk-produk yang lain nih kita lihat dulu sama-sama. Ini burger. Burger ini isinya saladanya diganti dengan ini mikro sayur dari microgreen ini. Nih kalau pemirsa bisa lihat sendiri ya. Jadi penggantinya itu adalah mikrogen. Sayuran mikrogen. Ya, sayuran mikrogen. Kalau yang pengen sehat nih, karena saya juga lagi jalani diet. Program diet yang no sugar, no oil, si ininya beef patty-nya bisa diganti dengan yang dipanggang aja. Kalau yang saya lihat ini kan masih gorengan ya. Jadi bisa dipanggang. Seandainya kalau dipanggang saya bisa mau langsung makan, tapi karena gorengan ya nanti kita keluarin aja itunya. Bisa dikreasikan. Iya. Oke. Okay. Nah, ini kaitannya dengan lorong wisata. Tadi Ibu bilang kan ada vertical garden. Jadi mereka juga nanam berbagai macam sayuran di situ ya. Iya, sayur, bunga macam-macam lah. Itu juga bisa jadi hiasan kan? Jadi jadi cantik-cantik jadinya kelihatan. Dulu ditanam vertikal, ditata dan sebagainya. Tapi sekarang kita pemerintah Kota Makassar punya program 1095 lorong wisata. Kenapa kita namakan lorong wisata? Di lorong itu kita harapkan selain ditata lorongnya, kebersihannya, ditata juga tentu harus cantik-cantik ya lorongnya. Kita berharap bisa mengembangkan potensi di dalam lorong itu melalui UMKM. UMKM itu kita harapkan bisa menghasilkan suatu produk yang layak untuk bisa kita pasarkan. Dan dengan begitu harapan kami adalah lorong itu bisa berkembang dan ekonomi kerakyatan kita bisa bangkit. Ya. Menarik sekali. Karena lorong wisata itu selain dia juga mengusung sustainable environment dan juga ketahanan pangan, tentunya dengan adanya microgreen dan juga vertical garden itu juga mensupport salah satu tujuan dari kesepakatan G20 ya, yaitu peningkatan UMKM, pemberdayaan UMKM. Nah, dari berapa ribu lorong tadi yang Ibu sebutkan itu pasti nggak semuanya dong berhasil. Pasti ada yang tidak jalan. Nah, kalau boleh tahu Bu, itu hasil monitoring dan evaluasi timnya Ibu, kegagalan mereka tuh disebabkan oleh apa?
Barangkali pemahamannya tentang lorong wisata dan semangatnya, kan itu ide-ide itu bisa aja timbul. Misalnya kita chat-chat, ih barangkali bagus ya kalau diginiin. Nah, tentu saya selalu mengingatkan, menyampaikan kepada pimpinan di wilayah, camat, ibu camat, lurah, ibu lurah, agar turun berkolaborasi dengan masyarakat, bagaimana bisa membina wilayahnya melalui lorong-lorong yang ada di wilayahnya juga. Jadi satu kecamatan untuk tahap pertama itu ada yang 70 lorong, ada yang 50 lorong kali begitu. Jadi totalnya itu 1095 lorong. 1095 lorong, yes. Dari 15 kecamatan, yes. Dan 153 kelurahan. 153 kelurahan. Sampai sedetail itu Ibu Indira hafal nih lorong-lorongnya, dan pasti beliau juga punya catatan kan yang nggak berhasil nih, ada jumlahnya. Selain ada itu berapa? Juga kita di luar 1095 itu kita, PKK punya satu lorong setiap kecamatan, kita namakan lorong PKK. Jadi ini nanti, bedanya dengan lorong wisata? Beda, bukan dari pemerintah. PKK punya binaan sendiri. Jadi nanti lagi cari waktu kita mau launching. Seperti apa di dalamnya situ semua ada program PKK-nya, pembinaannya juga ada di situ dari PKK. Jadi tiap kecamatan ada satu lorong, jadi total lorong PKK ada 15. Enggak cemburu tuh Bu yang lain? Ya untuk tahap pertama harus begitu dulu. Jadi yang ini pilot project. Jadi ya. Pilot project. Jadi ya. Dari satu kecamatan tuh dipilih yang mana yang? Tidak, kita bina sendiri. Oh. Kita pilih lorongnya sendiri. Di luar yang 1095 tadi, pemerintah punya 1095, dan saya selalu bilang begini sama Bapak, coba kasih baku tanding PKK dengan, maksudnya itu untuk semangat. Jadi selalu kita turun, memang tidak sempurna, kenapa ini tidak, misalnya kita tanyain, kenapa kok tidak semangat, ini luar biasa loh, kok tidak perlu lahan yang besar, ini contohnya ya. Kita turun, ada juga lorong dan masyarakatnya yang kreatif, ada juga yang belum ngeh kali. Tapi kita harus sabar turun, menghayo-hayo. Dan ya kita harapkan sampai akhir tahun semua on target seperti yang kita rencanakan. Insya Allah. Oke. Bu, kan sekarang lagi zamannya digitalisasi nih di mana-mana. Saya harus akui ini kalau organisasi yang saya pimpin itu kan tingkat kegaptekannya masih ya. Lumayan lah ya. Ya. Dan itu menyisakan PR yang luar biasa bagi misalnya kami untuk melakukan banyak sekali literasi. Ya. Tentunya Ibu Indira juga mengalami hal yang sama. Tetapi ada data yang agak meresahkan ya. Kita ya. Karena sepanjang Indonesia ini berdiri Bu, di 2021 itu angka perceraian terjadi yang paling tinggi sepanjang sejarah. Dan 70% dari angka perceraian itu diinisiasi oleh perempuan. Kaitannya dengan digitalisasi, apa Ibu melihat itu ada kaitannya atau apakah ada sebab yang lain? Ya banyak sih, banyak faktor barangkali ya. Kalau dari segi digitalisasi ya mungkin sekarang perempuan-perempuan kan saya bilang canggih-canggih, lebih canggih dari bapak-bapak. Kalau saya bilang dia tidak gaptek lagi, banyak-banyak bersosialisasi, sudah jadi pengusaha juga, bukan sekedar ibu rumah tangga saja. Ya kadang-kadang kalau ada persoalan, kalau juga tidak bijak, tidak dingin-dingin kepala, ya akhirnya seperti itu. Sebenarnya itu kita doakan jangan terjadi, tetapi pada kenyataannya banyak. Tapi saya kira kalau kita nanti bisa menyadari bahwa apa sih kita mesti juga dalam kehidupan rumah tangga itu kan kerjasama antara suami dan istri. Kalau ada ketidakpuasan atau apa itu biasalah. Tapi ya kita juga masing-masing ya, kita tidak bisa mematok bahwa harus gini dan begitu, masing-masing punya rule sendiri dalam rumah tangganya. Tetapi kalau itu bisa disikap, saya juga suka sampaikan kepada ibu-ibu PKK ini ikut berkegiatan, sudah dari sini mau kemana lagi, ke mall, terus anak-anak di rumah siapa yang jaga, terus bapak sudah disiapkan makan siangnya, sederhana ya, kadang-kadang bapak izinkan atau tidak, saya pun kalau saya minta izin boleh enggak, sedangkan anak-anak protes,
Bagaimana dong? Terus ibu dari pagi sampai sore, besok lagi sama. Habis ini ibu ada masih ada kegiatan? Sebenarnya mau ke ini sih. Masih ada. Masih ada. Iya biasa gitu. Padahal dari pagi loh ketemu saya sama ibu setengah 8 pagi. Terus habis setengah 8 selesai jam 10 ibu Indira ke acara KB, kemudian ke sini, habis ini ada acara lagi. Pantes kalau anak-anak bisa protes kalau. Iya, protes. Ya. Pokoknya 7000 kali menelpon. Ibu di mana, sama siapa, kapan pulang? Itu pertanyaan. Padahal anak-anak saya kan alhamdulillah yang paling kecil sudah kelas 3 SMA. Harusnya kan jangan udah tidak terlalu rewel ya. Kalau tetapi tetap ibu di mana, sama siapa, pulang jam berapa? Itu pertanyaan yang selalu baru keluar rumah. Tadi kan ibu sudah bilang. Jadi saya memang kalau mau keluar saya minta izin. Oke. Okay. Saya minta izin sama anak-anak saya. Harusnya sih. Iya, saya minta izin. Saya ada acara nak, mohon maaf. Ibu saya tidak mau, saya mau ujian. Ibu tidak boleh keluar dulu rumah. Sebentar ya. 5 menit, begitu bahasa saya, 5 menit. Ibu jam 12 belum masuk kamar, ibu lama sekali. Nah itu kita kasihan. Tapi bapak juga semasa berhenti aja deh, suka saya bikin-bikin ya sama bapak. Tapi dengan memang harus ada kompromi di dalam keluarga. Karena kan peran ibu juga banyak ya, anak-anak harus mengerti. Kembali lagi bu, kaitannya tadi, analisa ibu pribadi ini dengan tingkat perceraian yang tinggi sekali dan diinisiasi oleh perempuan, itu pandangan ibu secara pribadi, analisanya itu karena apa? Mungkin perempuan-perempuan sekarang sudah lebih berani kali ya, nggak tergantung lagi barangkali. Saking mandirinya, mungkin tidak takut. Maksudnya, barangkali kita sebagai istri, kita kan tergantung secara finansial, tergantung mesti punya apa pendamping yang bisa melindungi dan sebagainya. Saking mandirinya barangkali ya, saya nggak tahu. Ini analisa pribadi seorang Ibu Indira. Yeah. Setiap dari kita mungkin punya pendapat pribadi dan itu wajib untuk kita dengar karena pasti ada elemen kebenaran di situ. Karena berdasarkan mungkin apa yang dilihat oleh Ibu Indira itulah kejadiannya. Iya. Yeah. Karena kan lihat aja perempuan sekarang sudah jarang yang di rumah kan dan sudah bisa menghasilkan sendiri. Itu faktor yang sangat luar biasa juga. Membuat perempuan super mandiri, tapi di satu sisi juga mungkin lupa kodrat kali ya. Ya, jadi dampak dari modernisasi, digitalisasi, di mana semuanya serba terbuka, informasi. Mungkin dulu orang kalau ditampar sama suaminya dia diem aja. Ya. Kalau sekarang kan dia lapor. Langsung ceklek, share, lapor, ada bukti, gitu. Kekerasan dalam rumah tangga. Nggak takut lagi. Ya, jadi gitu. Perempuan lebih berani. Di satu sisi okay, tetapi di satu sisi juga ada efek samping yang tentunya harus diberikan anak-anak ya Bu? Anak-anak tentunya, karena dampaknya itu kalau tidak sekarang, next. Nah. Pasti ada dampaknya. Ya, tapi semuanya kan harus kita timbang-timbang. Masing-masing orang punya takaran sendiri-sendiri. Punya prioritas sendiri. Ya, sampai begini saya masih bisa kok, enggak usah takut. Kadang-kadang kita dengar kan kayak gitu. Enggak usah takut, kok masih cantik. Tapi kan itu pribadi. Pribadi ya. Kita enggak bisa involve ke dalam bisa. Kalau secara pribadi apa sih yang paling penting bagi Ibu Indira dalam hidup ini? Dalam rumah tangga apa saja kehadiran Ibu Indira dalam apa hidup ini di muka bumi ini bagi ibu yang paling penting bagi ibu itu apa? Berarti bagi keluarga, bagi anak. Kan ada anak tidak dekat dengan orang tuanya, ada juga ya, jangan salah. Ada juga anak yang tidak menghormati lagi. Kenapa tidak menghormati? Ya karena kita juga memperlihatkan sikap yang tidak mendidik mereka untuk menghormati kita. Jadi jangan salahkan anak ya Bu. Ya, produk. Kita yang didik. Madrasah pertama adalah di dalam keluarga. Nah juga di dalam keluarga pastilah punya persoalan. Tidak ada yang baik-baik saja. Tidak ada yang sempurna terus-terus. Kan setelah perkawinan kan samudra. Masalah. Jadi kalau mau kawin silahkan berenang di samudra masalah. Kan pasti bertengkar pastilah. Anak-anak rewel Nah kalau memang dibutuhkan sabar, masih kadarnya tuh untuk tiap-tiap orang kan berbeda. Dia tahan nggak? Tahan sampai tidak tahan. Oke.
Beberapa hari lalu kan sempat viral ya, yang itu bunuh diri apa? Bunuh diri. Seorang gadis yang sangat pintar. Yes. Dia ketua FMA. FAM deh. Forum anak. Forum anak ya. Makassar. Ya. Forum anak Makassar. Cantik. Baru aja dilantik katanya. Baru aja dilantik beberapa hari, kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa dan ada indikasi bahwa dia bunuh diri. Ini to be clarified by apa pihak yang berwenang, tetapi sudah viral kemana-mana bahwa bunuh diri. Ya. Saya sebagai seorang ibu itu, waduh, shock juga sih dengernya ya. Dan tentunya pasti ibu-ibu yang denger itu pasti juga merasakan hal yang sama. Ini gimana nih, Bu? Kemarin saya juga ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Katanya pasca pandemi ini dampaknya sangat luar biasa terhadap anak-anak. Saya bilang, kenapa dampaknya terlalu luar biasa? Kan enak di rumah. Kalau saya sih senang waktu anak-anak tidak mesti belajar daring dari rumah, saya senang. Karena saya sedikit-sedikit bisa ke kamarnya lagi ngapain, bikin apa. Saya bisa ketuk-ketuk. Kalau dia di sekolah kan pagi-pagi jam 6 anak saya sudah enggak ada, iya. Jam 5 atau jam 7 kalau dia les, jam 7, jam 8 baru pulang ke rumah. Sebenarnya ada kegelisahan, tapi dia kan harus sekolah. Nah, waktu pandemi saya lihat, saya tahu, saya merasa dia aman kalau dia di rumah. Di sekolah juga. Jadi sih, ini sisi lain dari pandemi ya. Begitu katanya. Banyak orang tua yang merasa bahwa kedekatan itu baru terasa pada saat pandemi, karena memang orang enggak bisa keluar. Suami istri pun demikian. Yes. Perselingkuhan turun rate-nya karena mau selingkuh di mana? Iya kan, Bu? Suami-suami jadi taat gitu di rumah, malah takut kalau keluar. Nah, balik lagi ke yang tadi bunuh diri. Ya itu katanya fenomena anak-anak tidak tahu kenapa anak-anak jadi tidak bisa apa ya, menguasai dirinya, sangat jelas. Padahal notabene yang kemarin bunuh diri pintar. Apa yang menyebabkan dia punya pikiran sehingga dia harus bunuh diri? Saya menganggap bahwa kok anak SMA, apakah dia punya masalah sendiri, dia belum berkeluarga, kok dia punya pikiran bunuh diri? Nah, makanya dengan beragam macam persoalan itu, ada rasa takut sebagai orang tua yang selalu saya ingatkan. Anak sebenarnya ada contohnya juga, anak saya juga sekarang baru masuk kuliah, dia stres dengan tugas yang banyak. Saya sudah tidak mau sekolah, gini-gini. Saya bilang, jangan seperti begitu. Dijalani saja sampai kau tidak bisa menjalaninya. Semua itu ada konsekuensinya. Kau mau sekolah, konsekuensinya kau bisa. Kalau mau break, ya break aja. Saya juga begitu. Iya kan? Nggak perlu dipaksa-paksa, tidak, karena takutnya nanti anak-anak jadi stres. Saya juga, dia bilang tidak mau sekolah, enggak apa-apa nak, istirahat saja. Tapi nanti kalau mau baru sekolah lagi. Saya sampaikan begitu. Bapak marah kan? Reaksi dari suami istri juga bisa berbeda. Ada persoalan dalam keluarga, khususnya anak-anak. Nah, itu yang kejadian. Saya juga bingung apa yang membuat stres. Tapi kejadiannya bunuh diri. Kesimpulan untuk sementara katanya akibat pandemi. Sebenarnya jangan salahkan pandemi dong. Ya kan, kan seluruh dunia merasakan ini. Dan pandemi kan udah berlalu kan? Ya, sudah hampir berlalu. Tapi dengar-dengar, Bu. Dengar-dengar kita waduh, ini udah mau akhir tahun. Ya. Datang lagi berita bahwa pandemi akan naik rate-nya. Jadi bagusan barangkali hal-hal begini kita bisa diskusi dengan kalau apa melibatkan anak-anak supaya anak-anak juga paham. Kalau kita tidak biasa berdiskusi dengan melibatkan anak kita juga, apalagi kan logikanya pada saat pandemi anak-anak banyakkan di rumah. Kenapa kita tidak manfaatkan, tanya-tanya kan, barangkali anak-anak sekarang canggih loh. Kita nggak bisa buka HP-nya. Kenapa ibu? Ibu-ibu jangan lihat. Ya memang privacy. Kalau di luar negeri privacy. Saya kan menganggap, bisanya anak-anak. Dan dia passwordnya kita nggak bisa buka loh, karena anak-anak lebih canggih.
dia pakai fingerprint, yes, dia pakai face, ya, recognizer apalah, dan sebagainya. Jadi kalau bukan mukanya nggak bisa kebuka tuh. Lebih canggih pokoknya. Nah, pada saat kesempatan itu paling tidak sebagai orang tua, kalau saya sih cuma mengingatkan. Dan kita sebenarnya punya satu kekuatan yang sangat luar biasa adalah doa. Agama. Yes. Ya. Kita kasih tahu. Nah, kenapa nak, hati-hati ya. Kalau kita tidak bisa buka juga, tidak apa-apa nak. Tapi ingat di dalam itu ada begini, begini, begitu, begitu. Supaya dia juga paham, paling tidak ada sedikit lah yang masuk di dalam mainnya bahwa ya ada, semua itu ada batasnya. Nah kalau saya sih sederhana model saya menyampaikan kepada anak-anak saya seperti begitu. Berarti kuncinya, kata kuncinya adalah komunikasi, ya. Dan itu harus secara terbuka dilakukan, ya. Masih banyak orang tua itu yang masih memperlakukan pola-pola lama ya, ya. Yang memaksakan. Ya, ini kata yang paling sering saya dengar, pokoknya, yes. Ya. Kalau sudah bilang pokoknya, udah gak ada ruang untuk diskusi. Dan anak-anak membantah, kita sakit hati, ya. Dan itu juga barangkali pengaruh nonton, karena kan sekarang film macam-macam genrenya, sekarang ada Korea, ada dari mana-mana lah. Dan handphone dia bisa bawa ke kamarnya, jadi teman tidur, ke apa kamar mandi pun handphone dibawa, siapa yang tahu dia mengunjungi situs apa, gitu. Jadi kalau bukan komunikasi yang terbuka, tentunya akan sangat sulit ya Bu. Saya sampaikan begitu. Jadi kalau saya sendiri di rumah tidak ada TV di kamar, tapi ada laptopnya, gimana dong? Ada komputer, ada HP, dan tidak bisa disuruh jangan ini, tapi HP enggak bisa. Enggak bisa lepas. Susah kita satu hari aja tidak pakai HP. Tidak mungkin. Ibu Indira bisa hidup satu hari tanpa HP? Tidaklah. Karena kita selalu mau informasi, bangun tidur. Gitu. Sebelum tidur? Gila, emang gila ini. Ya pantesan Pak Dani pernah protes. Ibu lebih akrab sama handphonenya daripada bapak. Iya, kalau tidak bisa tidur, baca-baca sih tertidur. Memang luar biasa sekali nih teknologi, tetapi tapi kan dampak negatifnya juga banyak, Bu. Banyak, mesti cerdas lah dengan teknologi ini. Kalau tidak, ya kita itu saya selalu juga bilang, belum selesai produk baru, besoknya ada lagi. Kita juga mau lagi. Terus saya bilang juga sama anak-anak, yang penting kan fungsinya. Nah, kalau ibu cuma pakai telepon saja. Iya, jangan sampai komunikasi. Pakai smartphone, tapi cara pakainya enggak smart. Yes, ya, Bu. Tidak smart. Iya, jadi pakai handphone harga 10 juta lebih dengan pakai harga 700 ribu sama aja pemakaian. Ya, mendingan yang 700 ribu aja lah kalau enggak bisa. Komunikasi. Iya. Ya. Tetapi ya itu tergantung lah. Kita juga senang kalau bisa pakai yang bagus-bagus. Oh, yang penting kameranya. Resolusi harus tajam bagi perempuan karena jerawat, pori-pori enggak kelihatan. Wah, saya enggak mau sebut merek di sini. Enggak boleh ya. Enggak ada sponsor. Oke. Okay. Nah, kalau ada sesuatu yang ingin ibu lakukan untuk Makassar, khususnya di perempuan, baik itu dari PKK maupun Dekranasa, apa itu Bu yang sampai sekarang ibu kalau mau misalnya dimikir-mikir, ini nih yang belum nih. Saya itu orangnya tidak sabaran, jadi begitu maunya gercep pajak, ya maunya begitu gercep. begitu ada misalnya undangan atau apa, lihat schedule, begitu ada sekarang aja gitu. Nah sekarang kan begitu banyak hal-hal yang terjadi, persoalan-persoalan. Tentunya saya juga sebagai ketua tim penggerak PKK juga tentunya resah. Tentu pengen bagaimana sih persoalan-persoalan ini bisa kita cariin jalan keluarnya, bisa kita atasi masalah-masalah seperti ini. Tapi itu kan saya tidak bisa sendiri. Jadi tentunya harapan saya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan, sekarang banyak kan organisasi perempuan, dan tadi pagi kan kita sudah bahas, kita sudah merencanakan bahwa kita akan buktikan dengan kerjasama dan kekompakan ini, insya Allah kita bisa membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang selalu kita dengar, lihat di TV, lihat di medsos. Kita berharap itu mudah-mudahan bisa berkurang, dan insya Allah tahun depan itu sudah bisa kita jalankan. Iya. Kekompakan kita. Iya. Kalau banyak yang kontribusi,
minimal tadi persoalan-persoalan sosial seperti apa Bu, pernikahan dini bisa dikurangi, kemudian KDRT juga bisa dikurangi, human trafficking juga tinggi ya Bu, mengerikan ya? Itu. Oh. Ya, jadi tapi itu mesti juga kita sadar bahwa ini ada loh, bukan cuma sekedar kita lihat iya ada loh gini, tapi setelah itu terus untuk mencegahnya itu bagaimana? Nah kita perlu duduk sama-sama kali kita bahas bagaimana kita mempersiapkan generasi kita supaya dia bisa mandiri, kita tidak usah takut karena kita sudah persiapkan. Nah itu kerjasama, ya sudahlah bapak-bapaknya biar kerja yang baik, kita ibu-ibunya membantu dari sisi mana. Itu kan insya Allah menjadi amal jariah bagi ibu-ibu. Durasi apa termsnya Pak Dani Pomanto ini berakhir di 2000 tahun berapa Pak Wali berakhir? 2004 itu pilkada serentak ya. Nggak usah dulu bicara tentang Pak Dani karena saya udah lihat balihonya banyak banget. Nanti akan ada sesi bersama Pak Dani. Jadi kita nggak usah nanya soal target Pak Dani sama Ibu Indira, tapi target Ibu Indira setelah ini apa? Pokoknya saya menjalani saja. Saya sudah. Kan Ibu juga masuk ke partai politik kan? Iya. Yeah. Akan jadi caleg kah? Insyaallah. Coba pandang baik-baik mukanya Bu Indira. Insyaallah. Jadi caleg apa enggak nih? Kalau diamanahkan, ditugaskan, insyaallah. Insyaallah. Apa Bu? Provinsi, DPR RI? Belum tahu. Tergantung dari partai mengarahkan kemana ya. Saya juga sebenarnya awam politik, tapi kalau ada perintah, saya kira Samina watokna. Tapi kan gini Bu, saya ini dilematis juga sih ya. Kan kemarin ada tuh salah satu artis ibu kota yang juga DPR RI, kemudian terseret kasus korupsi. Kemudian begitu dia keluar, dia mengadakan banyak sekali talk show. Dan salah satu talk show yang sangat menggugah hati saya itu dia mengatakan gini, sebaiknya perempuan itu tidak terlalu berkiprah di dunia parlemen. Karena kenapa? Jika dia terseret kasus, maka hancur rumah tangga. Kalau laki-laki yang terseret, keluarga masih bisa utuh jalan. Karena ibu. ada ibu yang mengasuh anak. Betul. Tetapi kalau ibu yang kemudian masuk ke sel, kemudian bertahun-tahun, anaknya masih kecil, sampai usianya misalnya 7 tahun, 10 tahun, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Yeah. Nah, sementara ibu nih akan menjadi caleg. Ya saya. Gimana Bu? Gimana? Kalau saya pribadi sih, satu ya iya, kalau diamanahkan, saya harus tentu menjalankan amanah itu ya. Karena sudah masuk di partai, tetapi itu tentunya menjadi bahan pertimbangan yang sangat menekan juga. Ibu nanya nggak sih ke anak-anak mereka setuju ibu caleg apa enggak? Tidak. Jawabannya tidak. Anak-anak saya tidak. Iya. Akan berat ini diskusinya. Mudah-mudahan anak-anaknya Ibu Indira ini tidak. Nanti ini harus dengar nih. Iya, anak-anak bahwa saya ternyata tidak. Suara anak-anak ini juga karena disampaikan oleh ibunya nih. Tidak, anak-anak saya tidak setuju. Oke. Okay. Terus jadi kalau gini Bu, anak-anak nggak setuju? Iya. Suami? Setuju? Ya, ya setuju lah. Kalau setuju. Suami yang... Nah, ibu sendiri gimana? Ya itu dia, saya jalanin dulu. Saya sudah bilang sama anak-anak, doakan ibu. Karena apapun yang kita lakukan, at the end, takdirlah bahwa dia akan terdampar di pulau ini. Iya kan? Kita cuma berusaha. Tentu kita berusaha sebaik-baiknya. Itu sudah... berapa kali saya lakukan tuh sana, ibu tidak usah ibu istirahat saja, jangankan tugas-tugas begini aja mereka nggak setuju. Saya kalau ngelihat mukanya Bu Indira juga ini masih kayak gimana ya. Iya, anak-anakku suka protes. Iya, jangan ibu, ini saja keluar, ibu dari mana, kenapa lama sekali, terus habis itu mau kemana lagi. Sebenarnya itu anak-anak protes kan, tapi kan biar bagaimana saya bertanggung jawab. Iya, dan saya harus jalankan amanah ini.
dan mereka juga paham bahwa tidak mengorbankan. Ada, ya. Menurut saya tidak mengorbankan karena saya selalu ceritakan kepada anak bahwa ini seperti begini, nak, ini seperti begini. Dia paham dan tidak paham, dia suka atau dia tidak suka, dia berusaha mengerti. Sama seperti organisasi ini. Dulu saya bangun subuh, sudah mandi, sudah rapi, antar anak sekolah. Sekarang tidak pernah lagi, karena kita juga sudah punya schedule yang mesti menghadiri acara. Dan anak-anak juga sudah besar kan, Bu? Iya, tapi dulu juga memang saya anterin. Oh iya, karena jemput. Kan udah dua periode ya, jadi iya. Waktu periode pertama itu kan anak-anak masih usia iya, yang masih jemput. Iya. Tapi sekarang ya sudah lah, memang butuh ya ada juga pengorbanannya, butuh juga komunikasi, ya, komitmen. Iya, itu yang tapi tetap juga kita harus mengerti juga, tetap juga dia tidak mengerti, dia tidak mau mengerti. Tapi jalani saja. Iya. Nanti pada sampai di mana titiknya, ya sudah itulah. Luar biasa. Seorang Ibu Indira ini yang beliau itu sangat gampang diakses. Jadi mendengar, kemudian juga beliau sangat bersahaja dan sangat humble. Ini pendapat pribadi saya selama saya mengenal Ibu Indira. Karena kenal Ibu Indira itu bukan cuman setelah beliau jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar mendampingi Pak Dani, tetapi jauh sebelum itu. Dan beliau juga adalah sahabat dari suami saya, mereka berdua. Dan ya saya berharap Bu Indira dari lubuk hati yang paling dalam, semoga apapun itu yang Ibu cita-citakan dan impikan bersama suami dan anak-anak itu bisa diraih dan membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi keluarga paling inti, kemudian juga tentunya bagi masyarakat sekitar. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, demikian perbincangan hangat bersama seorang ibu yang luar biasa, Ibu Indira Yusuf Ismail. Dan saya sebagai host Ida Nur Haris mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan ketemu di next ide-ide selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indira.